目にもの見せてやる。Noro Noro TV. Okey, Attack on Titan manga chapter 135. Aku nak buat review sikit pasal chapter ni. Tiga ekor babi. Inilah yang kita nampak dalam permulaan untuk chapter 135 ni. Ymir melepaskan babi ini dan ini menunjukkan yang Ymir sentiasa mahukan kebebasan. Ymir ni seorang hamba, so fahamlah perasaan dia nak bebas tu. Dan Ymir memang bebas lepas tu, tapi dia dikejar oleh anjing dan pemburu. Terdapat persamaan antara Eren dan Ymir. Eren pun nampak tiga ekor babi itu masa dalam memoris dia bila dia terfikir kat mana permulaan yang membuatkan kemusnahan dunia berlaku sekarang ni. Eren pun bila dia dah bebas Ymir, dia dikejar oleh Alien Squad of Paradise Island dengan Marley. Ymir bila bebaskan babi, dia dikejar oleh anjing dan pemburu. Macam sama kan? Ymir ni sebelum ni dia ada kuasa, tapi dia tak ada mentaliti untuk memberontak dan lawan for freedom. Eren ada benda tu. Sebab Eren ni sama yang ada high determination dan juga semangat yang kuat. Tapi Eren tak ada kuasa sebelum ni. So, bila Eren dah ada kuasa, Ymir pula ada Eren punya mentaliti, mereka ni macam saling melengkapi ya. Mereka pun share the same goal, which is freedom. Tapi kenapa tiga ekor babi? Apa simbol dia? Okey, mungkin Mikasa, Armin dengan Eren ni akan bebas nanti, ataupun tiga orang anak Ymir yang memulakan kemusnahan dunia pada masa sekarang ni. Alliance Squad sedar yang Zeke tak ada dalam Beast Titan tu selepas Reiner berjaya tundukkan Beast Titan tu, dan mereka ambil keputusan untuk gunakan Armin punya Colossal Titan Nuke, letupan yang besar tu, untuk tahu di mana lokasi Eren dan Zeke. Sebelum sempat guna kuasa tu, Armin ditelan oleh seekor Titan yang macam cicak enggau, macam gecko tu. Dan masa ditelan oleh Titan tu, Armin nampak Ymir. So mungkin menunjukkan yang Ymir ataupun Eren yang plan untuk menangkap Armin. Mungkin mereka nak sembang dengan Armin sebab Armin dibawa macam ke satu tempat yang gelap. Dan kita tahu Armin ni lah yang akan save humanity. Eren sendiri yang cakap sebelum ni. So mungkin kita akan dapat penjelasan daripada Ymir atau Eren di chapter yang akan datang. Scene yang epic yang aku tak sabar nak tengok dalam anime nanti, bila Mikasa, Levi, Reiner semua ni lawan dengan Titan yang Eren created. Titan ni bukan sikit, banyak. Lepas tu hampa tahulah Titan ni besar. Lawan pula atas Titan Eren yang lagi besar. So dalam anime nanti aku rasa mesti merciknya. Titan ni pula bukan Titan biasa-biasa. 9 Titans dari masa lampau. Titan-Titan yang pengguna sebelum ni yang dah mati, mereka main balik. Tapi bukan orang yang main balik, cuma Titan saja yang main balik. Piek dalam bentuk kad Titan dia meluru ke kepala Titan Eren untuk letupkan leher Titan Eren. Sebab dia kata Eren ni bukan member dia, bolehlah dia buat. Masa ni Levi dengan Mikasa panas dengan Piek ni. Tapi belum sempat dia letupkan leher Titan Eren, Eren created Warhammer Titan dan tikam Piek. Tapi Piek sempat set up bahan letupan tu dekat leher Titan Eren. So mungkin at the end nanti mereka berjaya juga guna bahan letupan tu. Apapun buat masa ni, Levi kata tak ada masa untuk semua tu, cari army lagi penting. Army ni tak tahulah dia delusional ke tak, sebab dia kata dia tak rasa yang Eren nak bunuh dia, tapi Ymir yang nak bunuh mereka semua ni. Dalam masa Army ni rasa macam semua ni dah nak berakhir sebab Ymir ni tak boleh dikalahkan. Ymir ni invisible, tiba-tiba Bertol muncul dan menangis. Air mata belah kanan saja yang jatuh. Dan sebelum ni kalau hampa perasan dalam season 3, Bertol dalam bentuk Colossal Titan dia menangis dan dengan cara yang sama, iaitu mata belah kanan saja yang ada air mata. Dan satu psychological fact untuk hampa, air mata kanan kalau dia jatuh dulu itu tandanya kebahagiaan, kegembiraan, happiness. Kalau air mata belah kiri yang jatuh dulu itu tandanya kesedihan, kesengsaraan ataupun kesakitan, pain. So adakah kita akan dapat happy ending? Dan muncullah Bertol punya Colossal Titan yang Eren create untuk lawan mereka semua ni. Chapter ni memang penuh dengan action, padat dengan rancak. Kalau hampa baca memang sting lah kan. Okey, Reiner hampir dimakan oleh Bertol punya Colossal Titan tu, tapi diselamatkan oleh John. John ni dia macam teringat balik lah masa mula-mula tu dia dengan Reiner ni join Survey Corps sebab mereka ni gila kan. Hampa baca part ni macam rasa touching ke ah. Mereka ni until the end still fight for humanity.
Okey, Connie hampir dimakan oleh Titan tapi diselamatkan oleh Mikasa, dan Levi juga diselamatkan oleh Mikasa tapi kaki Levi cedera lah masa ni. Kat sini nampaklah tiba masa untuk Levi passing title dia tu dekat Mikasa, sebab kalau tak ada Levi lepas ni, aku rasa Mikasa lah yang paling layak untuk isi kekosongan Levi. Tengah duk struggle lawan Titan semua ni, Mikasa ada cakap I am strong. Teringat baliklah macam season 1 dulu, Mikasa ada cakap macam tu juga. Okey, dalam scene tu Mikasa seolah-olah macam ada sayap. Mungkin sayap tu nak simbolize yang Mikasa lah freedom yang Eren cari selama ni. Mungkin Mikasa yang akan hentikan Eren dan mereka dua ni dapat happy ending. Sebab dalam Attack on Titan ni banyak scene dua ekor burung sedang terbang. So mungkin burung tu Mikasa dan Eren. Atau Mikasa dan Armin, mereka dua ni je yang survive, Eren tak survive. Survey Corp punya lambang pun sayap. So freedom lah yang akan dicapai nanti. Dalam bentuk apa, macam mana, kita tunggu saja. Sayap yang belakang Mikasa tu rupa-rupanya milik Falco. Falco punya Titan ni memang boleh terbang sungguh, dan dia datang untuk selamatkan Mikasa, Levi, Reiner, John dengan Connie. Dia datang bersama Annie dan Gabby. Okey, beberapa kemungkinan untuk chapter yang akan datang. Kita mungkin dapat lihat mereka ni selamatkan Armin, atau mereka ni letupkan leher Titan Eren, atau kita dapat lihat Armin negotiate dengan Ymir dan Eren, dan akhir sekali mungkin kita dapat tahu clue tentang di mana lokasi Eren dan Zeke berada. Okey, sampai sini saja review aku. Aku pun dah pedih mata. Tapi sebelum tu, hampa komen sat kat bawah ni apa yang hampa rasa akan berlaku pada chapter seterusnya. Okey, like video ni dan subscribe channel kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.